Ibu sama Bapak makasih banyak ya. Iya. Udah mau ikut makan bareng. Ya. Sekarang kita nungguin si Umi. Iya. Terus si Umi yang udah-udah tinggalin kita, dia gak balik lagi. Dia biasanya begitu, makan-makan kita yang bayar, dia hanya pergi. Mang artis baru, karena belum turun katanya. Ayo kita istirahat. Ibu, Bapak bagaimana? Senang gak sama makanannya? Senang. Senang ya? Senang. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Ya Allah. Udah berdua-duaan kerja. Sekarang dapat rezeki. Ya kan rezeki gak ada yang tahu ya Bu? Iya benar. Benar, tapi Anwar senang juga ketemu sama Ibu Ati, ketemu sama Bapak juga. Akhirnya bikin Anwar tuh jadi semakin bersyukur lagi. Amin. Sama semuanya. Apa namanya? Itu si Umi. Mi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ayo Pak, masuk Pak. Lu dari mana sih, ngayap aja lu? Surprise! Wih, alhamdulillah. Ini jadi biar ibu sama bapak, karena udah tua, jadi gak boleh kena ini, kena ubin. Ntar suka masuk angin ya. Emang dia kan punya penyakit asma dia. Iya, baru ya. Asma. Baru 2 hari dia tuh, apa namanya, mut-mut gitu lagi. Iya. Kemarin 2 minggu kagak jalan. Jadi ibu sama bapak, ini kita beliin kasur, ada bantalnya juga baru, ada spray, ntar langsung dipakai ya. Ntar malam pokoknya ibu sama bapak langsung pakai ya. Jangan ini, bener bapak punya asma, jangan tidur di lantai, takut masuk angin ya. Masya Allah, mudah-mudahan alhamdulillah kasur yang dibeliin sama Umi, sama tim cerita hari ini ya, kepake bermanfaat ya. Amin. Bapak kenapa sedih, kenapa? Kan jadi terharu. Senang gak Bapak? Senang kan? Senang banget ya. Tapi emang bener ya Mi, di cerita hari ini kali ini bener-bener banget bikin kita selalu bersyukur. Walaupun apapun keadaannya ya, Bapak sama Ibu maaf suka jadi rongsokan, tapi gak pernah nunjukin. Tadi bener deh, mungkin kalau misalnya yang tadi pada ngeliat ya, nggak ada muka-muka sedih ya, nggak ada muka-muka sedih, nggak ada muka-muka kayak mau protes gitu. Tapi kalau kita nggak ibu kasih tahu kalau bapak abis kena asma juga kan kita nggak tahu ya. Soalnya nggak kelihatan, bapak masih tetap segar aja. Ya. Bapak kelihatannya tetap semangat ya Bu ya. Iya. Ibu, Bapak, satu pertanyaan dari Anwar terakhir nih, pernah nggak ngeluh sama kehidupan ini? Nggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah mikir nggak kenapa sih kok hidup begini banget? Nggak pernah. Enggak. Ya Allah, Mi, itu makanya. Saya rasain aja, nikmatin aja hidup. Ya. Tuh itu tuh, ternyata itu rahasianya. Mereka panjang umur. Amin. Dengan umurnya udah gak muda lagi tapi masih kuat. Ya. Jalan berkilo-kilo, iya kan? Iya. Masya Allah. Kita coba masang kasur Ayo. Ya. Ayo. Ayo, biar bebok. Bebok langsung bobo enaknya. Ya Allah.